Hi guys, welcome back to my channel. Oke, hari ini saya akan mereview satu produk kembali, yaitu namanya Taman Oil. Mungkin buat teman-teman sudah mendengar ya, apa Taman Oil atau baru mendengar dengan Taman Oil. Nah, sebelum saya lanjutkan ke video selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Nah, pokoknya subscribe yang banyak. Oke, langsung saja ke videonya. Nah, si minyak Taman Oil ini tuh sangat banyak sekali peminatnya dan selagi viral-viralnya di TikTok. Nah, buat teman-teman yang aktif di TikTok pasti tahu ya, pernah atau mungkin pernah FYP ya, pernah FYP di beranda atau di TikTok ya. Saya juga penasaran dengan si Taman Oil ini karena banyak sekali yang mereview atau merekomendasikan buat teman-teman yang punya masalah dengan wajah yang berjerawat. Oke, buat teman-teman penasaran ya dengan produknya yang mana ini teman-teman. Nah, ini tuh saya sudah si produk ini tuh saya sudah beli sekitar berapa minggu ya? Ada kayaknya satu bulanan saya udah order. Belinya saya di Lazada, pokoknya sini tinggal teman-teman cari aja di kolom pencarian. Taman Oil saya itu produksinya dari Palabel ya, Palabel. Pokoknya produknya itu dari Palabele ya. Nah, si Taman Oil itu sangat banyak sekali manfaatnya. Dikarenakan saya itu wajahnya itu banyak bekas jerawat, kemudian juga masih ada yang berjerawat. Jadi saya itu beli ini tuh harganya sekitar 99.000, sekitar 100.000 lah pokoknya. 100.000 itu belum ongkir ya, dikarenakan biasanya kan kalau di Lazada itu ada voucher gratis ongkir minimal pembelanjaan. Nah, saya itu alhamdulillah beli ini tuh harganya 99.000. Pre ongkir, jadi lebih murah, jadi gak bayar ongkirnya. Pokoknya silakan order, lupa lagi nama tokonya apa, pokoknya silakan cari aja Taman Oil Palabele ya, jangan lupa Palabele. Oke, di sini saya akan bacakan dulu ya manfaat dari si Taman Oil ini. Nah, si Taman Oil ini tuh manfaatnya membantu keremajaan kulit, kemudian merawat struktur kulit dan merawat kulit yang berjerawat. Jadi cocok banget buat teman-teman yang punya masalah dengan jerawat ataupun bekas jerawat. Karena si Taman Oil ini tuh bisa menghilangkan jerawat dan juga bekas jerawat. Oke, kita buka ya. Bagaimana isinya? Untuk packagingnya itu sangat bagus sekali. Rapi ya, kecil. Nah, ini tuh ukurannya 30 mili, bentuknya kayak gini. Kemudian ada pipetnya. Nah, ada pipetnya kayak gini ya teman-teman. Warnanya itu agak hijau-hijau gini ya, agak hijau-hijau gitu. Kemudian aromanya itu bau menyengat ya, bau minyak urut kalau gak salah. Ya, bau minyak urut. Jadi kayak untuk ngurut ya, kayak ngurut buat ngerok gitu baunya. Karena ini kan asli minyak tidak dicampur dengan apapun. Jadi baunya kayak jamu gitu, pokoknya kayak minyak urut lah gitu. Saya sudah gunakan si Taman Oil ini tuh sekitar satu bulanan. Saya gunakan di wajah karena kan saya emang ingin membeli ini tuh untuk saya gunakan di wajah karena saya itu ingin menghilangkan jerawat dan juga bekas jerawatnya. Setelah saya gunakan, yang saya rasakan ya, karena mungkin kulit saya itu berminyak, jadi ketika memakai ini tuh kayak lengket teman-teman, kayak lengket, terus gak tahan sama baunya. Gak tahu sih pendapat orang lain bagaimana ya. Kalau menurut saya tidak ada niatan menjelekkan atau apapun di sini, hanya berbagi pengalaman saja untuk teman-teman sehingga teman-teman itu bisa membanding-bandingkan produk-produk si Taman Oil ini dengan merek lain. Tetapi yang saya rasakan seperti itu, ketika saya aplikasikan di wajah, rasanya itu jadi nggak nyerap gitu loh, nggak meresap si minyaknya. Mungkin dikarenakan kulit wajah saya itu berminyak sehingga si minyaknya itu nggak meresap ke dalam, jadi mengkilap, si wajah itu mengkilap, kemudian lengket.
Untuk menghilangkan bekas jerawat mungkin butuh waktu ya, butuh waktu dikarenakan kalau untuk 1 bulanan gak cukup dikarenakan ini bahannya alami ya. Tetapi menurut review dari orang-orang itu bagus sekali. Tapi yang saya rasakan tidak sebagus apa yang dikatakan orang-orang yang mereview si Taman Oil ini. Tapi mungkin dikarenakan saya itu nggak rajin atau nggak rajin memakainya ya, atau kurang maksimal mungkin dalam pemakaiannya sehingga hasilnya pun kurang nampol gitu kalau menurut saya ya. Mungkin itu yang saya rasakan ya, yang saya rasakan selama 1 bulan ini. Nah, untuk Bapak Aceh itu sangat banyak sekali. Yang pertama yaitu bisa menghilangkan jerawat, kemudian bisa menghilangkan bekas jerawatnya juga. Jadi plus-plus ya. Jadi ini itu tuh bagus menghilangkan jerawat dan juga menghilangkan bekas jerawatnya. Kemudian si Taman ini itu manfaatnya bisa menghilangkan jamur kuku. Jamur kuku jadi sangat bagus sekali untuk yang mempunyai kuku, kuku kayak kering, kata suter kelupas, nah bisa dioleskan dengan ini. Kemudian bisa menghilangkan stress mark. Stress mark tapi saya belum tahu ya, sudah dikarenakan saya kan tidak punya stress mark. Jadi saya gak tahu bagaimana reaksinya dikarenakan saya itu membeli ini hanya ingin membersihkan, hanya ingin membersihkan jerawat dan juga bekas jerawatnya. Untuk manfaat selanjutnya yaitu bisa menyembuhkan bibir pecah-pecah, kemudian kaki pecah-pecah. Nah, sekarang kan lagi musimnya itu panas, pagi musim panas, kemudian air susah. Nah, pastikan si kaki kulit itu pecah-pecah kalau di saya itu terkenanya perpecahan antar suku gitu. Perpecahan antar suku. Nah, bisa ditangani atau diatasi dengan menggunakan si Taman Oil ini. Si Taman Oil juga bisa digunakan untuk punya penyakit dengan bisul, teman-teman. Nah, bisul bisa digunakan dengan ini. Caranya tinggal gampang sekali, tinggal oleskan. Saya kan alhamdulillah amit-amit ya. Mudah-mudahan tidak cara penggunaannya itu tinggal dioleskan saja ke daerah yang terjadi bisul di badan kita. Pokoknya tinggal oleskan saja si Taman Oil ini, insya Allah akan sembuh ya. Saya sih belum tahu, soalnya kan belum coba. Jadi saya melihat informasi ini tuh dari internet ya, dari baca-baca dari majalah atau artikelnya. Katanya si Taman Oil itu bermanfaat, bisa menyembuhkan bisul juga. Silakan teman-teman mungkin yang kebetulan lagi mengalami bisul bisa dicoba ya. Nah, si Taman Oil itu juga bisa meremajakan kulit teman-teman, manfaatnya bisa meremajakan kulit sehingga wajah kita itu akan terlihat lebih kenyal, kencang dan bebas kerutan. Caranya itu gampang sekali, tinggal oleskan saja ke daerah mana yang mau kita ingin kencangkan ya. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya apakah bisa digunakan untuk tubuh atau yang lainnya. Kayaknya bisa ya, dikarenakan saya tidak menggunakan di daerah tubuh saya, jadi saya gunakan di wajah saja. Jadi untuk yang mau coba silakan coba saja, atau boleh mencari review atau mencari referensi lagi apakah si Taman Oil ini bisa digunakan di daerah badan kita. Selain itu, si Taman Oil ini juga bisa meremajakan rambut nih buat teman-teman yang mempunyai masalah rambut atau rambut rontok. Salah satunya rambut rontok ataupun rambut yang enggak hitam ya. Rambutnya itu kayak pirang gitu, warnanya itu enggak hitam, kayak hitam kayak saya gini. Kalau saya itu alami hitam ya, kemudian enggak suka diwarna-warna, jadi warna asli dari kecil juga saya tidak pernah mencoba untuk diwarna-warni karena takut rusak si rambutnya. Jadi saya tidak pernah mencoba mewarna-warnai rambut. Nah, yang punya masalah dengan rambut silakan dicoba ini, karena menurut artikel-artikel di internet katanya bisa membuat rambut kita itu lebih kuat, lebih gak gampang rontok, kemudian bisa menghitamkan rambut, jadi tidak pirang rambutnya. Selain itu, si Taman Oil juga bisa menghilangkan bekas luka teman-teman. Mungkin buat teman-teman ada yang mempunyai bekas luka, kayak bekas luka jatuh atau terkena cipratan minyak goreng ataupun terkena knalpot. Nah, bisa dihilangkan dengan Taman Oil ini mungkin, tapi untuk hasilnya tidak langsung dikarenakan bahannya alami, jadi
butuh proses dan juga butuh waktu untuk bisa menghilangkan bekas-bekas apa bekas-bekas lukanya. Silahkan coba saja si Tamanu Oil ini. Nah, yang mempunyai masalah dengan plek-plek wajah bisa digunakan dengan ini juga, teman-teman. Pokoknya segudang ya, segudang sekali apa manfaatnya. Silahkan coba saja, mudah-mudahan di teman-teman juga cocok ya si produk ini. Di Lazada ya, di e-commerce itu sangat banyak sekali, di toko-toko online sangat banyak sekali apa variannya, bukan varian, apa merek, banyak sekali merek yang menjual Taman Oil. Kebetulan saya tahu di ini tuh di TikTok, jadi saya langsung saja beli Taman Oil yang mereknya itu Palabele, yang diproduksi oleh Palabele. Pokoknya silakan dicoba. Nah, yang punya masalah dengan kulit berjerawat yang sedang peradangan, ini tuh sangat bagus sekali karena mengandung apa antibakteri dan juga inflamasi, inflamasi atau mikroba. Jadi ketika kita muncul jerawat yang sedang meradang nih, sangat bagus sekali dengan menggunakan ini. Tetapi yang saya rasakan ya, ketika kulit wajah saya sedang berjerawat itu saya oleskan, mungkin emang enak sih, rasanya itu sejuk ya, dingin. Tetapi menurut saya, ini menurut saya ya, mungkin di wajah teman-teman pasti beda-beda ya, apa yang saya gunakan pasti hasilnya itu beda-beda, karena apa kulit wajah kita itu mempunyai mempunyai reaksi ya, reaksinya berbeda-beda dengan produk-produk yang kita pakai. Nah, yang saya rasakan menggunakan ini tuh kayak gitu ya, kayak tadi lengket gitu, lengket pokoknya, jadi tidak nyerap gitu, tidak meresap ke dalam kulit si Tamanu Oilnya ini. Nah, tetapi mungkin perlu digarisbawahi ya, banyak yang mereview di si Tamanu Oil itu jangan digunakan di seluruh wajah, tetapi digunakan saja kepada yang bermasalah saja. Contohnya saya lagi berjerawat di sini nih. Nah, jangan dioleskan ke selain ini ya, dikarenakan ini tuh komedogenik ya, katanya komedogenik, sehingga bisa mengakibatkan beruntusan gitu. Kalau nggak salah ya beruntusan atau komedo ya. Pokoknya gitulah, pokoknya jangan dioleskan di daerah-daerah yang tidak membutuhkan si ini, si Tamanu Oil ini. Gunakan sebijak mungkin untuk kulit wajah yang sedang bermasalah saja gitu, teman-teman. Karena apapun yang berlebihan itu tidak baik ya, teman-teman. Jadi gunakan saja sebijak mungkin. Kalau tidak mau terjadi apa yang tidak diinginkan, pokoknya oleskan saja si Tamanu Oil ini kepada ke daerah-daerah yang membutuhkan si Tamanu Oil ini. Oke, berikutnya cukup sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa, see you next time.